Ribuan kader Pramuka Balikpapan menghadiri gelaran Tablik Akbar. Tablik Akbar ini merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Tahun Baru Islam dan Hari Pramuka ke-58. Hadir sebagai penceramah dalam gelaran Tablik Akbar ini yakni Ustadz Kondang Balikpapan, Ustadz Agus Khairul Huda. Pelaksanaan Tablik Akbar Gerakan Pramuka ini berlangsung di Masjid At-Taqwa. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota Pramuka dari tingkat siaga, penggalang dan penegak, serta kakak pembina pengurus kecamatan dan pengurus kota. Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Balikpapan Haji Rahmat Mas'ud. Sejumlah kegiatan sebelumnya juga telah dilaksanakan dalam menyemarakan Hari Pramuka ke-58 di Kota Balikpapan. Di antaranya Lomba Satuan Siaga, Penggalang dan Penegak, Donor Darah dan Kegiatan Bersih-Bersih Pantai. Pelaksanaan kegiatan Tablik Akbar ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Balikpapan Haji Rahmat Mas'ud dan acara inti ceramah agama yang disampaikan oleh Ulama Kondang Balikpapan Ustadz Agus Khairul Huda LC. Pergantian tahun di dalam Islam itu dipatokkan pada kejadian yang namanya hijrah. Kejadian yang namanya amanah. Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Balikpapan Haji Rahmat Mas'ud dalam sambutannya mengatakan, peringatan Tahun Baru Islam sudah seyogyanya kita sambut dengan penuh kebanggaan. Dirinya juga menyampaikan agar para pembina dan orang tua dapat menanamkan kepada anak-anaknya mengenai nilai-nilai religi. Sehingga ke depan gerakan pramuka tidak hanya menjadi gerakan sosial, tapi mampu membangun mental dan moral anak, dan mampu menjaga marwah dari semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Kami juga menyampaikan kepada anak-anak pramuka dan seluruh kakak-kakakku sekalian, tanamkanlah nilai-nilai religi terhadap anak-anak kita. Kita khususnya yang muslim, jangan lupa tanamkan, bukan hanya untuk mengetahui, mengenalkan dan mempelajari, tapi diberikan pemahaman terhadap nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Ini bagian daripada kita, karena luar biasa sekarang anak-anak sekalian, kalau kita tidak tanamkan keyakinan kita khusus kita yang muslim, Al-Quran cuma hanya kita pelajari, Al-Quran hanya kita baca, tapi kita tidak memahami dari nilai-nilai Al-Quran itu sendiri, kalau toh kita tumbuh besar menjadi anak yang pintar, tapi belum tentu benar nanti besarnya. Mudah-mudahan gerakan pramuka ini bukan hanya gerakan-gerakan sosial, tetapi juga membangun mental dan moral anak-anak, generasi-generasi tentunya yang bisa menjaga marwah dari kemerdekaan Republik Indonesia kita ini. Pada gelaran Tablik Akbar ini, Ketua Gerakan Pramuka Kota Balikpapan Haji Rahmat Mas'ud secara spontanitas memberikan satu tiket atau hadiah umroh kepada pramuka yang hadir dalam gerakan Tablik Akbar tersebut. Dan pengundian satu tiket hadiah umroh ini dilakukan setelah gelaran Tablik Akbar dilaksanakan. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.